السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis-sama'i wa huwa samiul 'alim Alhamdulillahillahi rabbil 'alamin Alhamdulillahillahi alladhi ja'ala taqwalli libasa salihin Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sittik Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ilaha wahida warabban rabban shahida Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul awalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin amma ba'du Al-Mukarram yang kami hormati Bapak Camat Telaga bersama seluruh staf dan jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa sekecamatan Telaga, yang kami hormati kami muliakan Bapak dan Ibu mantan mantan Kepala Desa, para sesepuh desa yang mohon maaf tidak disapa nama dan jabatan satu persatu tidak mengurangi hormat kami kepada yang hadir yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, para imam, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak dan Ibu Hadirin, tamu undangan yang dimuliakan Allah, rekan-rekan almarhum dari keluarga besar Bina Taruna, keluarga besar Taruna Bahari, Kabupaten Gorontalo Utara, yang mudah-mudahan ini menjadi silaturahim penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Hadirin jamaah ta takziah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama dan utama Mari kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Sore hari ini Kita dipertemukan dalam suasana silaturrahim Dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian amin ya rabbal alamin mohon maaf kelewatan illau deh yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan ya Pak Haji Ismail. Kalau sejenak kita melihat keadaan yang ada. Beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini memang begitu banyak kejadian-kejadian yang viral. Kalau istilah sekarang viral ada istri yang dibunuh oleh suaminya tidak jauh dari sini ya semua itu adalah peringatan-peringatan yang dijadikan oleh Allah kepada kita yang masih hidup watilkal amthalu nadribuha nasi. Kami berikan contoh, kami berikan perumpamaan, kami berikan teguran kepada manusia karena hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya menunggu mati. Calon bupati belum pasti jadi bupati, calon wali kota belum pasti jadi wali kota, calon gubernur belum pasti jadi gubernur, tapi yang namanya calon mati pasti pasti mati. Dan kita semua yang hadir ini kan calon, hanya sekedar tinggal menunggu waktu. Sepanjang apapun umur yang kita jalani 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang kita tunggukan cuma mati. Saya ceramah di Bolmong Selatan. Almarhum menutup usia 24 tahun, masih muda meninggal dua hari sebelum akad nikah mau nikah Pak Kuah dua hari sebelum akad nikah meninggal Tadi muka lo bele ma papa sangi tenda masa disadia meja lo catering Tadi muka ma papa sangi nggak karena bodebo hulontalo ma papa sangi pu undangan sudah disebarkan tinggal dua hari mau nikah meninggal mudah bagi Allah membolak balikan keadaan mudah Allahumma la mani alima muti mana'ta wa la radda lima qadait. itu yang sering kita baca setiap selesai sholat tidak ada yang mampu menolak apa yang engkau beri dan tidak ada yang mampu menahan yang apa yang engkau ambil umahamalo ya pengolali ngoli yang diberi oleh Allah tidak satu pun yang bisa menolak dan yang diambil oleh Allah pun tidak satu pun yang bisa menahannya maka berulang-ulang kali di kesempatan takziah yang seperti ini saya hanya bilang tiga Bototo lu bapa ibu. Ku ulangi terus uti yang pertama bangun. Ku terus dah bangun ti. asari haya ala solah. Poli ngope emak magaribu. ribu. Bode bu ala solah. Poli medu enggak isa bode bohaya ala solah. Subuh hayya ala solah. Lohori hayya ala solah. Mahu ulangi di asari bode bohaya ala solah. Hari ini hayya ala sholah. Besok hayya ala sholah. Terus hayya ala sholah. Ilang olam poela. Jabolo olipata motabi. ya. Uulangnya terus yuti. Kita diingatkan tentang kewajiban sholat. Sehingga dalam hadis Nabi SAW... Inna salatahu nur sesungguhnya salat itu menjadi cahaya. Sesungguhnya salat itu adalah cahaya. Misbahu fid dunya wa nurul akhirah. Salat itu pelita di dunia, salat itu menjadi lampu penerang di dunia dan akan menjadi cahaya sampai di akhir di akhirat. Hari sholat. Yang kedua, yang terus berulang apa? Haji. Ulangnya uti haji. Alhamdulillah, mulai tahun ini mulai kembali pemberangkatan jamaah calon haji. Sekalipun Gorontalo hanya sangat sedikit hanya separuh dari kuota sebenarnya. Itu pun dibatasi usia 65 tahun ke bawah, eh, 65 tahun ke atas belum boleh berangkat, masih ditunda. Di pemuali di tempat Kuai. Ya. karena orang kementerian agama. Saya dua minggu yang lalu silaturahim dengan Pak Kakanwil habis maghrib. Sebelum ke undangan, saya singgah ke rumah dinas. Dia tadi di muka lori mana, suatu yang lebih Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Jo, boleh saya mau silaturahim? Boleh. Di, suatu so di muka rumah saya. Ih, masuk kamar Rijo. Masuk, duduk di ruang tamu. Di antara yang saya pertanyakan tentang aturan usia. Kenapa yang 65 tahun ke atas tidak berangkat? Ati Allah, oma oma ati. Semua bertambah umur. Jawaban beliau cuma dua dan ini wajib saya sampaikan. Biar jamaah tidak gelisah karena banyak jamaah yang WA, yang SMS yang datang ke rumah, semua tarik tabungan ustaz, semua pindah kita orang ba umroh jo. So, tidak menjadi bahaji. Saya bilang bukan begitu. muhajir itu wajib. Jangan tarik itu, itu kewajiban. Tapi kalau mau suka ba Umroh silakan. Jawaban beliau cuma dua. Yang pertama, Pak Haji, aturan 65 tahun ke atas belum boleh berangkat, itu aturan dari Saudi. Dorang yang punya rumah, dorang yang bikin aturan, siapa yang boleh datang, siapa yang tidak boleh. Yang kedua, mudah-mudahan cuma tahun ini, tahun depan kembali normal. Amin. Amin. Karena ini awal pemberangkatan setelah corona. Makanya saya selalu ulang-ulang yang masih muda-muda berdaftar. Saya Pak Kua berdaftar ulang. Daftar ulang. Antrian panjang. Sekitar 13 tahun tidak apa-apa. Yang penting sobat daftar ulang so ada niat. Bismillah. Ya, ini yang masih muda-muda sambil menunggu antrian panjang setiap bulan tabung. Ya, terkadang tolah olah to jamambo, jamambo hati ya ha, Ustad. Yang bela esi mambo. Yang bela esi mambo. Ilo ngelati ibu jamambo. Yang jadi masalah itu bukan mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau. Allah akan berikan kemampuan kepada orang yang mau. Saya ulang lagi. Allah akan memberikan kemampuan kepada orang yang ma yang mau. Mohon maaf, Bu, saya punya senior di kantor. Saya tidak perlu sebut namanya. Kita hanya ingin belajar dari kisah ceritanya sampai pensiun eselon 2 tidak pergi haji coba sekarang masih hidup senior saya di kantor sampai pensiun eselon 2 anu bo SPPD luar daerah SPPD dalam daerah ma mau tuhu TKD eselon 2 provinsi 12 juta Bu tiap bulan di luar gaji. Eselon 3 7 juta. Eselon 4 5 juta di luar gaji. Eselon 2 12 juta jalo ona ade haji. Maka jabatan dan harta tidak menjamin orang bisa pergi haji. Tapi kemauan. Karena orang yang punya kemauan akan diberi oleh Allah kemampuan. Berapa banyak penjual somai pergi haji. Tahim potalo nasi kuning lona nak haji. Tukang jahit keliling lo de deh haji. Ilang ada kemau, kemauan. Maka mari bapak ibu yang dirahmati Allah. Hedahan to boti bapak ibu. Mordehuto ayati itu nga Fabi ayi ala irabbikumah. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai. Apalagi guru-guru yang sertifikasi. Ibu guru, Pak guru, jangan kasih habis di horden semua bu. Elai umat. Pak guru, jangan kasih habis di motor semua. Elai umat. Semahal apapun pakaian dinas yang kita pakai, tidak ada bandingannya dengan kain ihram. Kain dinas hanya akan kita wariskan kepada orang lain. Tetapi kain ihram bisa kita jadikan kain kafan. Itu hebatnya kain ihram. Sehingga oleh tiap mata tahu. Saya secuci bersih-bersih, pakaikan minyak wangi bagus-bagus simpan untuk jadi kain ka, kain kafan mari yang masih muda yang masih ada kemauan bismillah menabung yang punya HP 2 jual satu tabung haji yang punya motor dua jual satu tabung haji yang punya sapi dua jual satu tabung haji yang punya motor dua jual satu tabung haji yang punya istri dua Jangan jual. Dua-dua panggil haji maksudnya. Itu yang kedua bapak ibu yang dirahmati Allah. ulangnya uti boela toolanto. Ada kewajiban yang harus kita penuhi. Sehingga kalau kita lihat rukun Islam, haji itu dia mamola politio. Pertama sahadat, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima sopha dema mola pulitio haji rukun Islam itu dema mola pulitio haji kenapa diletakkan haji pada yang terakhir agar orang-orang yang belum mampu ada kesempatan untuk menjadi mampu dema mola pulitio. berusaha untuk jadi mampu sama dengan kita bercita-cita mau pugar ini pagar ah tabung 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 pugar pagar ah mau ganti ini oto ah tabung 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 ganti oto oh ditolong mau ibadah harus ada ikhtiar ketiga yang terus berulang apa azan haji dan yang ketiga kematian mati terus terus berganti orang Terus berpindah tempat Terus berpindah kecamatan Terus berpindah desa Tapi judulnya sama Pate Uulangi uti Ila ngolam poela Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aynama takunu yudrikumul mawuts walau kuntum fi burujim musayyadah ainama takunu di mana saja kamu berada di mana saja yudrikumul maut pasti bertemu mati mau enggak ya di rumah sakit mati di rumah pribadi mati di jalan mati dalam kendaraan mati di pesawat tidak sedikit yang mati di laut tidak sedikit yang mati Aina mata kuno yudrikumul maut di mana saja kamu berada pasti bertemu ma bertemu mati walau kuntum fi musayyadah sekalipun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh Artinya tidak ada tempat sembuh, tidak ada tempat sembunyi, mati. Karena kita semua pasti mati, semua berharap husnul khotimah, amin. Dimanapun kami mati, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, amin. Kapanpun kami mati, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, amin. Ada sahabat yang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Ali, orang yang sama, pertanyaannya sama. Tapi ditanyakan kepada orang yang berbeda. Pertanyaannya apa? Datang dia kepada Sayyidina Abu Bakar, "Abu Bakar, kalau mati itu hari apa bagus?" Kira-kira hari apa, Bu, bagus mati? Bu, hari hari Jum hari apa bu bagus mati hari hari Jumat karena hari Jumat itu ada taksis ada kehususan tidak ada sholat wajib yang diawali dengan khutbah kecuali sholat Jum Jumat tidak ada sholat wajib yang diawali dengan khutbah kecuali sholat maka khutbah itu wajib yang tidak ikut khutbah tidak sah Jumatnya mona di Jumat tidak hikamali pula huluk tatihe molotopo di hati be khutbah he mo karto tidak sah karena khutbah itu rukun wajib diikuti beda dengan Idul Adha orang kalau Idul Adha sholat dulu baru hut habis sholat pulang tidak dengar khutbah sah sholat karena khutbah cuma sunnah bukan wajib habis sholat idul adha assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi doa habis doa alhamdulillah kami umumkan kepada jamaah sekalian idul adha tahun ini tidak ada khutbah silakan pulang sah sah karena khutbah cuma sun sunnah beda dengan jumat khutbah dulu baru so maka rukun itu adalah khutbah karena dia rukun maka dia wajib karena dia wajib maka wajib diikuti wajib jangan orang sementara bahotbah tipe camat hima itu hp bahwa contoh camat contoh tidak sah jumat Dasar Itulah kekhususan Jumat, to Jumatati pilaya ngalo ya surga. To Jumatati Allah menerima tobatnya Nabi Adam bersama istrinya Siti Hawa. Itu Jumat Maka yang disunahkan dalam khutbah itu kan panjangkan sholatmu, ringkaskan panjangkan khutbahmu, ringkaskan sholatmu. Yang dipanjangkan itu sholat. khutbahnya jangan panjang-panjang. Oh terkadang orang tabu bale, khutbah mahaya-haya ada, mau bolo ina ataina. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi Yang dipanjangkan itu solat bukan khutbah Khutbah ringkas Yang kedua Kalau kita baca dalam kitab Syama'ilun Nabi Ada satu kitab yang menceritakan tentang Perangai Nabi Muhammad Bagaimana guntingan rambutnya Bagaimana alis matanya bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia makan. Namanya Kitab Syama'ilun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini pun dijelaskan bagaimana cara nabi khutbah. di dihitung gudu. Tunggudu sebelah kiri bukan sebelah kanan. Tapi kalau dipegang sebelah kanan juga tidak apa tidak apa-apa. Anu jauh tunggudu Muhammad tombak, anu dialu tombak Muhammad busur panah. Kalau tidak ada busur panah ambil pedang. Begitu sunnahnya mau dihutunggudu Boito harus ada yang dipegang. Maka dia masuk dalam sunnah muakat, sunnah yang sangat dianjurkan mau dihutunggudu Boito Karena Nabi kalau tidak ada tongkat diambil tombak, tidak ada tombak ambil busur panah. Tidak ada busur panah, ambil pedang. Tidak ada pedang, ambil ranting kurma. Alhamdulillah lontalo mayoritas di dihutung Lalu ketika Nabi khutbah, sifat Nabi apa? Suaranya lantang. Suaranya jelas. Suaranya tegas. Utimah khutbah bo malobet. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Puji syukur kepada Allah Tak dungu-dungu Kalau orang yang badengar khutbah tak tidur Maka tidak sah Jumatnya Karena dia tidak ikut khutbah Khutbah itu rukun Makanya khutbah diperpen perpendek suaranya harus tegas suaranya harus jelas biar orang tidak mau tidur ini alasan-alasan yang bisa membenarkan alasan Sayyidina Abu Bakar kalau mati itu paling bagus mati hari hari Jumat istimewa hari Jumat nah mudah-mudahan semua yang hadir mati hari Jumat saya ulangi, mudah-mudahan semua yang hadir mati hari Jumat, Jumat minggu depan. pakku. Amin Amin Amin, la tak lo mundur. Mohon maaf di sini saya lupa ada anggota Dprd Kota Gorontalo. Ya. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Sayyidina Ali, jawabannya jadi beda lagi. Datanglah dia kepada Sayyidina Ali, Ali kira-kira kalau mati itu hari apa bagus, hari apa, Bu? Kalau Abu Bakar, Jumat, kalau Sayyidina Ali hari kan beda, kalau Jumat sama. Hari apa bu? Ah, Senin. Mau elak upacara. Uti. Kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus mati, hari di mana nafasmu berhenti dengan kalimah la ilaha illallah. Lo pulito napasi, lo berendi napasi, to kalimah la ilaha illallah Muhari Seninkah? Senin kah mau hari Selasa kah Jumat kah lo puli tolo kali mala ilaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan syariatnya Sayyidina Ali menjawab dengan hakikatnya Sehingga lo dunggaya Karena hakikati wa syariati jamuali alimabu ayah Bomma dia lo inu lo wau bongo inu lo bo inu lo jam wali mau bu ay walau buat anak anak lo hakikati yang penting mah kali mah penuh jam tabia himbu lo ya ilim mau tidak boleh pisah mati dalam keadaan tauhid la ilaha illa Ini yang kita raih, ini yang kita ingin capai. Bagaimana sampai kita di hari nanti kita mati, mati dalam keadaan husnul khotimah? Wala tamutunna illa wa antum janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan la ilaha illallah. Bukan masalah matinya. Kalau cuma mati kan semua mati. malaikat mati. Dalam Al-Qur'an kan begitu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan semua akan binasa. Semua akan hancur, semua akan mati wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah. Semua mati, maka bukan masalah mati. Karena semua pasti mati, malaikat mati. Kalau kita baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar kan enak. Diberi tugaslah malaikat Israel memahutan nyawa. Proses terakhir kehidupan dunia diceritakan oleh baginda Nabi s.a.w. alaihi wasallam ketika malaikat Israel melapor di hadapan Allah, "Ya Allah, tugas saya selesai, semua sudah mati, Manusia mati, jin mati, iblis mati, semua mati, hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, semua sudah mati. Ya Allah, tugas saya sudah selesai. Apa kata Allah? Belum siapa lagi yang masih hidup. Ya Allah, temanmu, teman-temanmu masih hidup, Jibril masih hidup. Ridwan masih hidup, Malik masih hidup, Rokib Atid masih hidup, Mungkar Nakir masih hidup. Semua mati, Israel melapor lagi. Ya Allah, tugas saya selesai. Semua sudah mati. Jibril mati, Mungkar Nakir mati, Ridwan Malik, semua mati. Kata Allah, belum belum selesai tugasmu. Hei, siapa lagi yang masih hidup ya Allah? Ente. Karena semua harus mati kulluman alaiha fan semua harus mati. Wa yabqa yang kekal hanya aku kata Allah. Bahkan tahem mahuta nyawa medungga saat lihat ya Allah bawa mati. Tiya tahem mahuta nyawa ti Allah bawa mati. Maka dijelaskan oleh Nabi bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Bagaimana cara malaikat Israel Berdirilah dia di tengah-tengah lapang yang sangat luas Berdiri Di tengah-tengah lapang Yang sangat luas Ketika sudah berada di tengah-tengah tanah lapang yang sangat luas Maka berteriaklah dia dengan satu teriakan Eh! Mati, apa kata Nabi, "jika seandainya manusia masih hidup saat itu, jika seandainya jin iblis masih hidup saat itu, mereka sempat mendengarkan teriakan malaikat maut, maka mereka pun akan mati. Betapa hebatnya teriakan malaikat maut! Tidak ada yang kekal kecuali Allah." Allah to dunia di labaka di yang bela tika baka mailate coba maka kapanpun kita berjalan dimanapun tujuan kita yang kita harapkan husnul khotimah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Berpesan kepada Siti Aisyah, "Mudah-mudahan bisa diamalkan, biar pulang ke rumah ada yang dibawa." Ketika sebelum tidur, Nabi berpesan kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, maukah engkau mendapatkan pahala hatam Quran sebelum tidurmu? Maukah engkau mendapatkan pahala haji yang mabrur sebelum tidurmu?" Mau ya Rasulullah. Jadi sebelum tidur dapat pahala khatam Quran. Sebelum tidur dapat pahala haji mab hanya babrur. Tapi kata Siti Aisyah, bagaimana mungkin ya Rasul? Kalau saya khatam dulu tidak tidur-tidur. 30 juz. Kalau saya haji dulu tidak tidur-tidur. Kata Nabi kalau kau ingin mendapatkannya pahala haji mabrur pahala khatmul quran maka sebelum tidur bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah 33 kali sebelum tidur maka kau dapatkan pahalanya haji yang mabrur kau dapatkan pahala hatam qur'an ringan tak? Ringan. Cuma mau tidak kita mengamalkan. Karena biasa lihat tak to, olah toh Diambil lama hunggo-hunggo lo kiki pada buah HP. Mah hunggo-hunggo lo kiki pada. <tipun> yang tak tahu-tahu ini pengalaman yang tak tahu-tahu ini. Ya? Eka Raja oleh itu. Maka tidur kita jauh dari hidayah, tidur kita jauh dari petunjuk Allah. Ya, padahal tidur itu satu kenikmatan tersendiri. Coba lihat, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail lewat apa? Lewat mimpi. Betapa tidurnya seorang nabi jadi ibadah. Kenapa kita tidak? Bukankah Nabi itu uswatun hasanah? Jadikan tidur ibadah. Caranya bagaimana? Zikir sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Biar tidur kita dapat petunjuk. Biar tidur kita dapat ma'unah pertolongan Allah. Susah. Ekor anam otisyo kami ngoliaman. Nabi Musa alaihi salam disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa kalam Allah apa penyampaian Allah kepada Musa wahai Musa taman surga itu luas taman surga itu besar maka rajin rajinlah engkau menanam di dalamnya yang kelak kau akan petik. hasil tanaman. Nabi Musa balik tanya, Ya Allah, tanaman surga itu apa? Tunjukkan kepadaku, Ya Allah, biar aku rajin menanam di surga. Kata Allah, tanaman surga itu cuma empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Banyak-banyak baca ini menanam dalam surga kata Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Semua. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ringan kan? Mola tohulu ngolo ea o arasi Setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat yang tawaf Tujuh puluh ribu malaikat yang sudah pernah tawaf Tidak pernah tawaf yang kedua Kenapa antrian panjang Apa bacaan malaikat yang tawaf di arash Allah Anu ta'olan tu dah labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarik ala kalabbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarik ala Masuk rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa Masuk rukun hajar aswad Bismillahi Allahu Akbar Itu bacaan kita Ada bacaan malaikat Mereka tawaf di aras Mereka tawaf di aras Allah Apa yang dibaca oleh malaikat ketika tawaf? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Mari pulang jadikan amal kita sehari-hari. Hulo-hulo itu subhanallah. tubuh. subhanallah. Hemombo subhanallah. Hemolunggela wala o subhanallah walhamdulillah dumo dupo hemahulata tema sempotale lo sayori subhanallah walhamdulillah na anak mai tamo karlota subhanallah hemojikiri wa yena anak mai bomo karlota ya hemojikiri wa na anak mai karlota ya eh kita biasakan empat Subhan Allah lodehu to tuh, tota. Walhamdulillah lodehu totalhu. wala ilaha ill Allah lodehu totulu wa Allahu akbar, lode todu poto. lo, lo wa batang lo manusia. subhan Allah Walhamdulillah wala ilaha ill Allah. wa Allah akbar lodehu totulu totaan. todo poto totaluhu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar amalkan mudah-mudahan husnul khatimah kita akhiri ceramah dengan doa 10 menit sebelum setengah enam. semoga semua yang hadir umur panjang sehat lahir batin donggo mo omah lebaran kurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan banyak rejeki mudah rejeki berkah rejeki yang sakit semoga Allah sembuhkan yang berniat haji semoga Allah kabulkan yang berniat umrah semoga Allah segerakan yang belum punya jodoh semoga Allah berikan jodoh jodoh yang soleh dan solihah Rumah tangga yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan, keturunan yang saleh dan solihah. Yang banyak bawa utang di koperasi, yang banyak bawa kredit, semoga Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah agar mudah melunasi hutang. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Ibu ayah kita husnul khatimah, saudara-saudara kita husnul khatimah, tetangga-tetangga kita husnul khatimah, teman-sahabat kita husnul khatimah, guru-guru kita husnul khatimah, orang-orang yang sayang kepada kita husnul khatimah, mereka yang benci pun husnul khatimah. Amin. Kepada almarhum Pak Komarudin. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah terangi kuburnya Diterima seluruh amal baiknya Dilipat gandakan pahalanya Diampuni khilaf dan salahnya Ditempatkan dalam syurga amin Wa ala hadihin niyah al-fatiha A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا دائم الفضل على البريح. يا باسط اليدين بالعطيح. يا صاحب المواهب السنيح. Salli ala Sayyidina Muhammadin khairil waraa sajiyah Wa gufir lana yaadal ulaa fi hadihil laylah Allahumma rahmta darru'ana al wa amin khawfana Wa takabbal a'malana wa aslih ahwalana Wa ja'al bitaatika istighalana Wa ilal khairi malana wa khtim bi ajalana Allahu yatubu alaina tawbatan nasuha الله يتوب علينا توبة نسوها، الله يتوب علينا توبة نسوها، اللهم هون علينا في شكرات الموت، اللهم هون علينا في شكرات الموت، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب الكبر، اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب الكبر، اللهم اجعل قبره روضح من رياض الجنة. wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin sebelum saya tutup mohon doa saya dari sini langsung mau ke Gorut, Gorontalo Utara. Mohon doa mudah-mudahan selamat, pergi dan pulang. Terima kasih lebih dan kurang tolong disempurnakan billahi taufiq wal hidayah wallahu muwafiq ila aqwamit tariq wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Monggo dalam bapak dan ibu jamaah sekalian yang kami hormati dan dirahmati Allah. Demikianlah hikmah pencerahan kolbu yang saya amati tadi kurang lebih 46 menit. Sesekali tegas terkadang humoris bahkan menyentuh rolong rorong kalbu Kepada Alam Mugara, Bapak Haji Syarifuddin mamput SPD, MM kami haturkan banyak terima kasih. Semoga dapat menambah cakrawala iman kita yang kita implementasikan dalam setiap gerak hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Waktu 3-4 menit ke depan untuk tiba kita menikmati suguhan minum. Mopolo 2 Ode. mo bubato to pulita lo ulipu.